Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Kita bersiaran sekali lagi pada malam ni bersama dengan saya Zaidi Ismail, jurutera forensik kewangan anda. Bagi mereka yang baru mengikuti FB Live ni, nak minta tolong, bagi thumbs up kalau dapat dengar suara dengan jelas. Okay, kalau dapat tengok suara ataupun video dengan jelas, tolong bagi thumbs up. Alright, cantik. Okay, sementara kita menunggu pada hadirin dan hadirat yang akan bersama dengan kita malam-malam ni. Malam ni agak istimewa sikit sebab tak pernah lagi saya buat sebenarnya. So malam ni kita akan ada kajian kes. Okay, kita akan ada kajian kes penyusuran semula kewangan live bersama dengan Perserta Urus Insan. Selama ni ramai orang tahu saya buat coaching dan saya buat sesi one to one, tapi tak ramai yang tahu macam mana saya buat sesi one to one. Jadi malam ni kita akan buat secara live dengan salah seorang peserta Urus Insan, dan kita tengoklah. Ini merupakan sesi kedua beliau. Sesi pertama beliau dulu masa beliau masih lagi seorang student, masih lagi seorang pelajar, belum habis study, baru nak start kerja. Sesi pertama pada tahun 2019, pada awal 2019. Sekarang alhamdulillah beliau dah bekerja, baru aja memulakan pekerjaan sebenarnya, baru aja habis study. Dan kita tengok apa yang kita boleh buat untuk beliau. Okey, ini bagi yang terutama untuk golongan bujang yang berpendapatan sekitar RM2,000. Okey. So saya akan jemput beliau dan insya-Allah kita sama-samalah pelajari sesuatu bagaimana saya strukturkan kewangan beliau. Okey. So saya nak jemput Assalamualaikum Kai. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay, so bagaimana tempat anda? Cuaca di sana? Macam mana dengan PKP? Dia agak bosan lah sebenarnya. Agak bosan dulu kat rumah? Nanti satu pun tak dapat kerja. Lepas tu kawasan saya pun memang kira kawasan yang berisiko tinggi. So, okay. Memang duduk diam dekat rumah lah. So Kai baru start kerja ke ataupun dah berapa lama kerja dah? Dalam 3 ke 6 bulan. 3 ke 6 bulan. So masa sesi kali pertama dengan saya dulu, masa tu student lagi kan? Ya, yeah, betul. Masa tu student, lepas tu dah nak habis, and then after that baru start kerja lah. So sekarang ni Kai dekat apa? Industri kilang eh? Ya, yeah, betul. So maknanya kilang tutup lah sekarang ni? Department saya je tutup. Ada je yang tengah running, tapi ada department saya je sebab department yang kecil, so dia tutup lah. So production running macam biasa? Ada jugalah sebab kilang saya produce barang-barang medical. Okay, macam kena pula dengan situasi suasana sekarang. So dengan kata lain, at least kita tahu syarikat tu boleh supply lah sebab dia memang memang supply apa keperluan medical bangsa sekarang lah. Ya, yeah, betul. Betul cakap. Okay. So baru kerja dalam 3 ke 6 bulan, lebih kurang tu 4-5 bulan. So dah confirm, dah sah jawatan ke atau masih dari probation? Dah sah jawatan atau masih probation? Masih lagi kira dia belum lagi lah. Like mungkin bulan depan baru sah jawatan lah. Dekat kira masih dalam probation lah. Masih dalam. Okay. So biasanya kalau dah sah jawatan tu ada kenaikan gaji ke? Ada pertukaran apa-apa ke? Dah sah gaji ni akan ada, memang akan ada kenaikan lah. Okey, bila dah sah jawatan, dia kenaikan sikit lah. Sikit je lah. Okey. So, Kai ada hantar dekat saya maklumat kewangan terkini.
So kalau diperhatikan dengan maklumat terkini ni, kalau nak tengokkan kat sini, gaji antara RM2,000 hingga RM3,000. So ini maksudnya apa? Ada OT ke apa? Tu memang termasuk OT lah, RM1,200 basic, dan itu semua memang termasuk OT semua, allowance. So RM2,000 lebih tu maknanya basic? Tak, RM1,200 basic. Lepas campur tolak tambah OT semua, boleh pergi paling maksimum pun RM3,000 lebih. RM1,200 basic? RM1,200 basic. Okay, so tapi average setiap bulan dapat dalam RM2,000 lebih? Okay. So kalau RM2,000 lebih, kalau tengok dekat sini, okay, kita sama-sama kira eh. So purata pendapatan bersih dalam RM2,000 lebih. Kemudian ada PTPTN dalam RM1,500. So hutang lain tak ada, sebab masa hutang study hari tu dah bayar masa dapat pangkatan kan? Dah habis, dah settle dah yang tu. Itu dah settlekan masa kita punya sesi pertama dulu. So sekarang masih ada baki dalam RM1,500 untuk PTPTN. Lepas tu Ion Credit ni motor dalam RM6,000. So maknanya bayaran bulanan dalam RM170 lah. Ya betul. Okay, so RM170 komitmen sekarang. Lepas tu kalau tengok kat sini ada bayaran internet dalam RM150, makan minum RM200. Ini kilang sediakan tempat tinggal ke ataupun sewa ni? Tak, saya memang duduk dekat rumah parents. Duduk dengan parents, okay. So takaful dalam RM202, kemudian servis dalam RM50, minyak motor dalam RM100, lepas tu lain-lain perbelanjaan RM100. Lepas tu bagi dekat ibu bapa RM500. So lebih kurang RM1,500 lah. So RM1,500 maknanya kalau dapat pendapatan dalam RM2,000 lebih sikit, boleh menyimpan dalam RM500 bulan lah. Ya betul. Okay, so average simpanan dalam RM500 bulan. So simpanan terkumpul sekarang ni ada berapa? Simpanan terkumpul sekarang ni dekat dalam bank ada dalam RM500, tak sampai lagi RM1,000. Okay, kemudian yang simpanan tempat lain? Memang tiada lah, tak dia. Tak ada, itu je yang mula-mula sekarang lah. Yes. Okay, so kalau kita boleh konsisten simpan minimum RM500 bulan, at least 10 bulan ada RM5,000. Betul. Okay, so cadangan saya sekarang ni sebabkan bayaran komitmen tak tinggi dalam RM170. Jadi hutang hanya lebih kurang RM6,000, tak termasuk BTP yang RM1,500. Jadi cadangan saya biarkan dulu hutang tu, kita tak payah nak langsai kan. Okay, so kita buat simpanan minima ni untuk kita ada modal untuk beli rumah. Simpanan minima ni buat modal untuk beli rumah? Untuk beli rumah. Okay, so katalah minima simpan RM500, 10 bulan dapat simpan RM5,000. So total simpanan RM5,000 itu kita akan gunakan untuk kos-kos pembelian rumah nanti. Okay, so kita target pembelian sebabkan basic kecil buat masa ni. Jadi kita target pembelian rumah pertama ni dalam RM100,000. Nanti kita tengoklah, kita adjust. Mungkin tahun depan ke, kalau katalah pendapatan ni tak terjejas. Lepas tu gaji naik sikit ke, kita tengok macam mana. Mungkin kita aim untuk pembelian rumah kedua yang lebih nilai lebih tinggi sikit. Okay, boleh. Okay, so yang abang nak bagi tahu ni is kriteria hartanah atau kriteria rumah yang Kai patut tengok untuk pembelian rumah pertama. Okay, kriteria dia apa ya? Okay, so yang pertama tadi kita punya simpanan lah RM500 bulan minima, kalau dapat simpan lebih lagi bagus lah. Okay, lepas tu kita beli hartanah yang below market value. Okay, tapi ada cashback. Okay, faham. Okay, yang ada yang below market value, yang ada cashback.
Sebab apa saya cadangkan untuk cashback rumah pertama ni, sebab dekat sini ada ditulis plan untuk kahwin. Ya, betul. Dalam lebih kurang 2 tahun. Yes. Okay, so oleh sebab pembelian hartanah akan ambil masa, kita plan mungkin dalam setahun, okay. 10 bulan sebab 10 bulan sebab kita nak kumpul modal sikit. Okay. Lepas tu setahun untuk selesaikan urusan pembelian rumah selepas 10 bulan. Maknanya hampir 2 tahun jugalah. Okay, jadi kita perlukan masa tu. So, kalau kita nak mengumpul duit untuk kahwin, tak sempat. Okay. Jadi cara paling cepat untuk kita dapatkan duit modal untuk kahwin ialah dengan membeli sebuah rumah yang below market value yang dapat cashback. Okay, faham. Okay. Okay, faham eh? So, kita target cashback dia at least minimum dalam RM30,000. Cashback minimum RM30,000 eh? RM30,000. So kalau RM30,000, maknanya rumah kita beli dalam RM100,000. RM70,000. Okay, RM100,000 lepas tu cashback RM30,000. Jadi total loan kita dalam RM130,000. Okay, boleh eh? Faham. Okay, so total dalam RM130,000. Jadi bayaran bulanan sekitar RM650. Tak sampai RM700 lah. Okay, tapi tujuan kita beli rumah tu dua. Pertama sekali, kita dah start kumpul harta. Okay, kedua, kita dah dapat duit cashback sebab kita ada duit untuk kahwin. Okay, nombor tiga, rumah tu boleh dijadikan hantaran perkahwinan. Okay, jadi kita ada duit cash tu untuk buat majlis ke apa akan datang. Rumah tu dijadikan hantaran utama dia. Jadi duit yang kita duk save RM500, RM600, RM700 bulan tu hanya modal untuk beli rumah aje. Faham eh? Faham. Okay, so jadi nanti selepas dah selesai urusan pembelian rumah, rumah tu jadikan hantaran kahwin, ada duit cashback boleh buat kenduri sebagai, dan kalau ada lebih kita gunakan duit tu untuk pembelian kereta lah untuk kegunaan keluarga. Takkan sampai bila nak naik motor kan? Jadi lepas tu kita boleh gunakan duit tu sebagai pembelian kereta tunai lah. Mungkin kita boleh beli kereta RM15,000 ke macam tu secara tunai sebagai contoh. Faham? Okay. Now, rumah tu pula kita tak tinggal. Rumah tu kita sewakan. Okay, boleh ya? Jadi kita menyimpan dengan tujuan nak dapatkan modal sikit untuk buat duit muka, duit cengkeram, beli sebuah rumah below market. So target dalam RM100,000. Okey, boleh dapat cashback dalam RM30,000, jadi total loan dalam RM130,000. Nanti bila selesai urusan tu semua dalam setahun, kita dapat sebiji rumah, kita sewakan. Lepas tu rumah tu boleh jadikan hantaran kahwin, dan duit RM30,000 tu kita gunakan untuk kenduri kahwin dan standby kalau perlu beli kereta nanti secara tunai. Okay, itu plan dia berdasarkan maklumat kewangan yang Kai bagi ni lah. Okay, berdasarkan gaji, berdasarkan matlamat yang nak dicapai, nak kahwin. Okay. Itu untuk permulaan. So selepas tu nanti baru kita tengok harta apa lagi yang kita boleh kumpul untuk generate passive income dan sebagainya, macam mana Kai nak ni lah. Okay, sebab baru mula kerja kan? Ya, baru nak sambil. So kita kena bagi masa sikit. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Ada soalan. Okay. Kira dia yang untuk komitmen-komitmen saya, contoh macam ayam kredit, PTPTN ni semua ni, memang kira saya bayar sahaja macam biasa ke macam mana? Memang kita just buat installment je, tak payah nak bayar sekali segedebuk macam tu lah. Buat masa ni kita maintain komitmen tu sebabkan untuk kita beli hartanah nanti kita perlukan kredit history, kita perlukan sejarah kredit. Jadi kalau kita langsung tak ada hutang, nanti susah untuk bank bagi loan.
sebab kita tak ada contoh atau bukti yang menyatakan bahawa kita boleh bayar hutang sebelum ni. Dia tak kacau pada DSR ke? Buat masa ni tak kacau, sebab kalau ikutkan contoh gaji yang diterima, kalau purata dalam RM2,000 masih lagi berkemampuan untuk bayar loan yang sekitar RM600 ke RM700 hari tu. Jadi dia tak ganggu lah. Syarat dia kita tak tambah hutang baru. Syarat dia tak tambah hutang baru lah. Sebab tu dalam tempoh 10 bulan ni fokus betul-betul untuk simpan duit. Simpan duit tu bukan sebab kita nak kahwin ke apa. Simpan duit tu kita nak ada modal sikit untuk beli rumah yang dapat cashback ni. Sebab macam mana pun kita kena letak juga cengkeram sikit kan. Sebab kalau katalah beli rumah RM100,000 pun, cengkeram dia paling minimal pun at least RM3,000 lebih. So duit tu nak kena ada juga sikit untuk kita acquire tanah tu lah. So lepas ni nanti abang akan tunjukkan cara macam mana nak cari rumah yang ada cashback tu. Yang penting sekarang ni faham konsepnya dahulu. Okay. So mula menyimpan ke arah matlamat tu. Okay. Yang ini berdasarkan apa yang kain nak lah dalam tempoh masa setahun dua ni. Yang utama nak kahwin kan, lepas tu nak simpan duit. So jadi kita nak mencapai matlamat tu. So ini antara kaedah ataupun antara instrumen yang kita boleh guna untuk kita capai matlamat tu. Okay, sebab kalau kita nak menyimpan cara biasa memang susah lah. Kalau simpan 500 sebulan pun, kalau 24 bulan 2 tahun pun baru 12,000. Jadi kalau nak dapat 30,000 macam tu saving memang agak sukar. Jadi ni cara shortcut dia. So kita beli rumah, kita dapat duit. So rumah dapat, duit dapat, rumah tu kita sewakan. Kemudian rumah tu juga boleh jadikan hantaran kahwin. Okay, dapat 2 in 1, 2 dalam 1. Waktu yang sama pun ada cash dalam tangan. Sebab kita beli rumah tadi dapat cashback sebagai contoh. Cuma okay, apa pandangan Cik Zaidi kalau, sebab sekarang ni saya baru sahaja belajar untuk mengenali saham lah yang betul-betul okay besar ni semua. Memang kira dia tak, belum lagi terlibat tapi baru lagi belajar. So apa pandangan Cik Zaidi mengenai ini? Belajar tu tak salah. Dia yang menjadi persoalan ni nanti kalau kita terpaksa keluarkan banyak modal untuk benda tu. Sedangkan kita ada matlamat lain yang kita nak capai. Contoh macam 2 tahun lagi nak kahwin sebagainya, nanti takutkan duit tu semua dah pergi ke saham. Kita banyak habiskan duit ke situ, nanti kan sahamnya tak ke mana, kahwin pun tak dapat ni. So nak belajar tak ada masalah, belajar dulu. Tapi jangan letak duit kita dalam pasaran dulu. So gunakan tempoh ni untuk belajar. Kalau dah confident, kalau rasa tahu apa yang perlu dibuat, ada yang baru telah kita letak duit kita, 100-200 perlahan-lahan lah. Tapi buat sementara ni kita buat hard saving dulu, maknanya simpanan asas. So katalah kita simpanan tabung haji, kita simpanan tabung haji ASB sebagai contoh, untuk simpanan asas, bukan untuk buat pelaburan lagi. Namanya simpanan, bukan untuk melabur. Okay. Cuma apa kira saya nak tanya mengenai yang ASB ni, sekarang ni boleh tak kita continue je simpan ataupun keluarkan untuk nak beli rumah ke apa ke, yang contoh untuk sekarang ni? Untuk apa? ASB biasa? ASB financing sekarang ni saya tengah saya nak tanyalah. Okay, kalau macam sekarang tak perlu buat ASB financing sebab kita punya tempoh simpanan tu pendek, 10 bulan. Sebab dalam tempoh 10 bulan tu kita dah nak pakai duit tu nak beli rumah. Jadi kalau kita nak menyimpan dalam ASB financing, sebagai contoh nak guna ASB financing, at least paling minimal 3 tahun baru berbaloi untuk kita dapatkan pulangan dia. Faham eh? Sebab kalau katalah simpanan kita hanya jangka masa pendek, contoh dalam kes ni RM500 minimal selama 10 bulan nak dapat RM5,000 sebagai program nak beli rumah dalam tempoh masa 10 bulan akan datang. Jadi kalau kita ambil ASB financing, dia merugikan sebab kita tak dapat lagi pulangan dia, terlalu pendek. Jadi kita simpan secara apa?
secara manual je, secara asas je kat dalam ASB, hanya untuk dapatkan modal untuk beli rumah ni. Okay, so tindakan kita tu mesti selari atau selaras dengan matlamat yang kita nak capai. Jangan jangan distracted. Jangan kita macam orang cakap ni bagus, kita nak buat yang A. Orang cakap B bagus, kita nak buat B. Orang kata C bagus, kita nak buat C. Akhirnya kita tak dapat capai matlamat kita. Kan? So dalam kami situasi, matlamatnya cuma satu, nak kahwin dalam masa 2 tahun, nak ada simpanan dan juga nak beli rumah. So kita rangkumkan tiga-tiga tu okey dalam satu tindakan. Faham. Selepas tu then baru kita tengok kita dah dapat capai satu matlamat. Contoh alhamdulillah 2 tahun dah dapat kahwin, rumah sewa pun ada sebiji, boleh maintain lagi simpanan 500 sebulan sebagai contoh kan. Kereta pun dapat beli satu cash. Okey, lepas tu nak buat apa selepas tu? Okey, nak tambah harta pula bernilai 500,000 pula selepas tu. Then kita buat pula tindakan lain selepas tu untuk capai matlamat kedua. Buat satu-satu. Okey, faham. Sebab kalau kita cuba buat semua dalam serentak, kan takut dia jadi cacah marba. Okey, faham. Faham. Okey. Boleh eh? Boleh. Okay, so untuk permulaan ni, kita fokus saving dulu dalam masa 10 bulan sebanyak yang boleh. Kalau ikutkan kiraan asas tadi, minimal 500, tapi itu saya tak ambil kira macam ada OT lebih dan sebagainya lah kan. Jadi kalau katalah ada OT lebih dan sebagainya, dapat saving sampai 700,000 dan maksimum saving lah 700,000 sebulan, tapi kita target 10 bulan. Okay? So dalam tempoh 10 bulan ni, dalam tempoh 10 bulan, mungkin 6 bulan selepas ni, hubungi saya semula dan nanti saya tunjukkan cara bagaimana nak cari hartanah yang di bawah market value, yang di bawah nilai pasaran dan juga dapat cashback. So dapat cash bila kita beli nanti. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai modal untuk majlis kahwin dan juga hartanah tu dibeli jadikan sebagai hantaran kahwin nanti. Untuk yang rumah tu saya nak tanya soalan. Untuk rumah tadi kan 100,000, lepas tu simpanan 500 dengan 10 bulan dapat 5,000. Bukan ke deposit dia 10% daripada harga rumah macam tu? So dalam kes ni kita tak perlukan deposit, kita cuma perlukan cengkeram. Sebab kita dah beli rumah di bawah harga pasaran. Okay, dan kita dah dapat cashback. Jadi dengan kata lain, ianya dah termaktub dalam pembelian rumah tersebut. Kita akan cari rumah yang kita tak perlukan deposit macam tu. Itu antara kriteria pembelian ni nanti. Yang itu saya akan tunjukkan macam mana nak cari. Okey, yang penting sekarang ni kita faham dia punya konsep dulu. Konsep macam mana nak dapatkan matlamat kita. So dalam kes ni matlamat kaya lah kan, dalam 2 tahun tu nak ada duit, nak kahwin, dan ini antara konsep yang kita dapat guna untuk capai. Dan lagi satu, ada lagi satu punca duit atau kewangan yang saya tak sentuh lagi. Yang ini KWSP account 2. So KWSP account 2 tu kita akan guna semasa pembelian rumah nanti. So kita masih lagi ada masa dalam 2 tahun untuk menggemukkan KWSP account 2 kita tu. Sebab purata saya tengok KWSP account 2 bulanan lebih kurang dalam hampir 200 bulan juga kan, di carum. So kalau kita kira secara kasar 200 darab dengan 24 bulan pun dah ada hampir 5,000 ringgit dekat situ je. So nanti bila dah nak confirm nak beli rumah tu, nanti kita akan gunakan dulu. So part tu saya tak risau sangat lah pasal modal. Yang penting saving asas ni yang minimal 500 ke 700 ke 1000 ringgit ni nak dimulakan dahulu. Okay, so adakah matlamat dengan jelas, lepas tu kita buat gerak kerja ke arah matlamat tu. Okay, faham, konsep ni saya dah faham dah. Okay, right, so ada apa-apa, ada apa-apa soalan? Setakat ni dah jelas lah semua.
Alright, so okay. So nanti hubungi saya semula dan kita bicarakan tentang macam mana nak cari hartanah yang bawah harga pasaran tu lah. Oh, lagi 6 bulan eh. Okay. Itu nanti kita tengoklah dalam 5-6 bulan lagi ke. Lepas tu hubungi saya balik. Sebab nak mula menyimpan dulu kan. Jadi sekurang-kurangnya the next sesi kita akan datang tu dah ada lah. Dah ada hasil sikit lah. Kan kalau tengok saving tu dah naik lah kan. Daripada RM1,000 dah naik jadi RM3,000 ke RM4,000 ke contoh macam tu. So at least saya tahu Kai tengah buat. So kita tak adalah kita cerita-cerita borak-borak tapi tak ada hasil. Okay, faham. Alright. Faham, boleh. Okay. So ada soalan lain, Kai? Setakat ni yang tadi tu lah sebab katanya akan update balik 5-6 bulan pasal rumah macam mana nak beli dengan RM5,000 ni. So yang itulah tapi untuk update dah lagi dalam 5-6 bulan lah. Itu sahaja kot. Buat ni dululah sebab lagi satu Kai pun baru kerja. Nombor dua pun jawatan pun belum sah lagi. Jadi benda-benda ni nanti akan bagi akan mempengaruhi kita punya plan. Sebab lepas ni kalau sah jawatan mungkin naik gaji sikit. Kat situ nanti akan ada penambahan saving. Jadi kita akan tengok. So kita akan jadi very adaptive. So dia tak adalah macam plan ni macam static macam tu. So kita akan ubah-ubah sikit sampai kita punya hala tuju tu tercapai lah. Okay, faham. Alright? Faham. Okay. So, ada apa lagi soalan nak tanya sebelum kita wrap up kita punya sesi ni? Soalan. Sekejap saya tengok balik. Okay, setakat ni tu lah sebab saya memang nak target saya sekarang ni main concern adalah RM5,000 nak kena simpan lah. Rasanya dah tahu lah target saya apa selepas ni. Okay. Tak ada. Okay. So kalau macam tu, itulah saya ucapkan terima kasih kepada Kai sebab sudi bersama dengan saya malam ni. So selalunya sesi tadi kita buat secara private kan? Selalunya private lah. So kali ni Kai kata okay, tak ada masalah. So kita kongsikan dengan para hadirin-hadirat yang tengah menonton ni. So hopefully diorang dapat belajar satu lah. Okay, saya akan buat recap selepas ni. Terima kasih sekali lagi. So nanti follow up dengan saya lah dalam grup kita beberapa bulan lagi. Okay, atau anytime kalau ada apa soalan ke kemusykilan ke, jangan tanya dalam grup kita lah. Dalam grup WhatsApp tu eh? Grup WhatsApp tu. Okay Kai? Okay. Alright. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, bye. Okay, so itu tadi Kai, salah seorang ahli urusan. Dia baru saja bekerja. Macam yang didengari tadi, baru nak masuk 4-5 bulan macam tu. So belum lagi confirm pun, belum lagi sah jawatan. Jadi pada mula dia jadi ahli urusan dulu, dia masih lagi student. Kemudian saya guide dia apa tindakan nak kena ambil dan untuk pinjaman ataupun pembiayaan pendidikan ni dah diselesaikan. Masa ketika tu saya utama sekarang ni kita fokus pada peralihan kehidupan dia selepas ni lah. Dan macam yang kami bincangkan tadi, so dia punya matlamat selepas ni ialah dalam masa 2 tahun nak kahwin, nak ada simpanan, okay, nak ada rumah dan sebagainya. Jadi saya menggunakan matlamat beliau tu sebagai destinasi atau fokus utama. Jadi saya gunakan beberapa teknik untuk capai matlamat beliau. Dan kalau perasan, saya tak sentuh pun bab makan minum ke, pakai ke, gaya hidup ke, saya tak sentuh. Saya sentuh bahagian asas saja, basic. Sebab dengan gaji beliau yang beliau terima, gaji asas RM1,200 campur dengan berapa allowance dan overtime, so dia dapat pendapatan antara RM2,000 ke RM3,000 bergantung pada keadaan. Dan paling minima simpanan yang dia boleh buat paling tidak dalam RM500 sebulan. Okay?
So dengan simpanan tersebut, okay, kita gunakan sebagai modal asas untuk beliau jadikan sebagai wang pendahuluan untuk membeli hartanah pertama dia. Of course, dalam sesi tadi saya tak ceritakan macam mana nak cari hartanah untuk dia, sebab bagi saya belum lagi sampai masa. Sekarang ni hanya fokus pada simpanan asas, target dalam masa 10 bulan untuk dapatkan minimum tu, dan selepas tu baru kita tengok okay, hartanah macam mana yang kita nak cari. So saya akan continue dengan beliau dan akan ajar beliau cara macam mana nak cari hartanah sesuai. So dengan hartanah tersebut, kalau perasan boleh dapat 3 perkara. Pertama sekali boleh dapat modal untuk kahwin dia. Kedua dapat harta, which is hartanah yang dia boleh sewakan. Ketiga dah dapat barang hantaran, iaitu sebuah rumah untuk jadikan hantaran kepada bakal isterinya kelak. Okay, so itu untuk kes beliau. Okay, seorang yang bujang, baru mula kerja, gaji pun dalam sekitar RM2,000. Okay, hanya ada hutang motor, which is RM170 sebulan, dan juga ada baki sedikit PTPN RM150 yang beliau akan bayar secara minimum RM5 sebulan. Okay, tanpa perlu diusik benda tu, fokus utama adalah buat simpanan asas. Dan selepas tu, baru kita gunakan kaedah dan teknik untuk, you know, dapatkan apa yang beliau inginkan lah, which is kahwin, rumah, saving dan sebagainya dalam tempoh 2 tahun ni. Okay, so kita akan pergi kepada segmen seterusnya, which is soal jawab. Okay, saya suka segmen ni. So siapa yang akan bertanyakan soalan, boleh bertanyakan soalan sama ada berkisar tentang topik malam ni. Okay, ataupun berkisar tentang topik malam ni, ataupun apa-apa soalan kewangan yang lain. Okay, tapi sebelum kita pergi ke soal jawab, saya just nak ingatkan bagi mereka yang like, share, okay, yang tag kawan-kawan untuk sama-sama dalam FB Live ni. Okay, nanti tolong print screen. Okay, selepas FB Live ni selesai, tolong print screen dan diletakkan dalam ruangan komen, sebab saya nak bagi buku percuma. Okay, bagi mereka yang terpilih, okay, secara rambang, saya akan bagi buku percuma ni kepada anda yang terpilih, buku forensik kewangan hasil tulisan saya, cara bagaimana untuk melaksanakan hutang dengan cepat dan menambah harta. Okay, so siapa minat, tolong like, share dan tag kawan-kawan, kemudian print screen dan letakkan di ruangan komen. Okay, so itu je yang saya minta. Saya tak minta duit ke atau apa, so just minta untuk anda, okay, tolong share banyak-banyak kita punya sesi pada malam ni. Alright, so kita pergi ke segmen seterusnya, which is soal jawab kewangan. Jadi kita nak merujuk pada soalan yang diterima. Okay, sekejap eh. Apa soalan tadi? Cik Abdul Aziz bertanya, assalamualaikum tuan jadi. Okay, assalamualaikum warahmatullah. Okay, yang bagi semua yang bagi salam tu, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana ikuti saya. So kita tengok pada soalan yang lain. Okay, Cik Ahmad Fauzan bertanya, pernah lalui pengalaman ni tapi saya cashback beli barang homestay bukan kahwin. Pengalaman guru paling jujur. Okay, so dengan kata lain, kaedah yang saya kongsikan tadi sebenarnya boleh digunakan. Malah macam apa yang dikatakan oleh Tuan Ahmad Fauzan tadi, beliau sendiri pun pernah mengalami pengalaman macam ni. Cuma bezanya duit tu dia dah buat benda lain lah, okay? Dia tak gunakan untuk kahwin, okay? So dalam kes ni, Kai tadi dia nak guna untuk kahwin. Okay, so Cik Cida, Kak Cida bertanya, rumah below market nak survey di mana paling reliable? So kita gunakan pelbagai source, berbagai sumber. Kita boleh guna online, ada banyak aplikasi online kita boleh guna pakai. Kita boleh guna Mudah, kita boleh guna iProperty, kita boleh guna Property Guru, kita boleh guna Dream Property. Ada banyaklah aplikasi kan, kita boleh guna dan aplikasi lain lah, saya pun tak berapa ingat. Okay,
Tu satu, kita juga boleh guna offline sebagai contoh. Contoh, kita boleh guna agent, okay. So, yang penting kita selalu bertanya, okay, macam mana yang pernah dikongsikan oleh Tuan Beri sebelum ni, antara tips yang beliau berikan adalah bernetworking, betul? So, kita janganlah macam sombong sorang-sorang. So, masuklah grup-grup hartanah sebagai contoh. Okay, kalau dekat social media ni ada banyak grup hartanah yang anda boleh masuk atau grup Telegram hartanah dan sebagainya, dan boleh join dan boleh tanya kepada agent-agent yang aktif. Okay, macam mana nak cari rumah below market. Okay. Okay, so soalan seterusnya daripada Cik Aziah Zakaria. Dia tanya, patut ke sambung belajar master atau PhD ni? Dia bergantung pada matlamat anda. Okay, jangan gunakan masa yang terluang ni sambung belajar tapi belajar sia-sia. So, tak guna ambil master atau PhD tapi pulangnya nanti mungkin tak bagi apa-apa kelebihan pada kita. Kan, masuk kerja, mungkin gajinya sama, mungkin gajinya tak naik. Pangkatnya pun sama. Semuanya sama dengan kata lain. Jadi apa gunanya sambung master atau PhD, dia tak bagi ulangan pada kita lah. Tapi ada orang sambung belajar semata-mata ilmu sahaja. Bukanlah untuk dia dapat naik pangkat ataupun gaji yang banyak. Okay? Jadi bagi mereka yang berminat untuk belajar dan terus belajar, itu tak kira masa lah. Okay? Dan tak perlu ambil master dan PhD pun sebenarnya. Kalau betul-betul just minat nak belajar. Okay? So tengok pada situasi kita, matlamat yang kita nak capai. Apa lagi ni? Cik Wajah tanya, ASB 2, dividen 4.75, dividen purata 48, berbaloi ke? So, persoalan tentang ASB financing ni, sering orang tanya pada saya lah, kan? So, bagi saya, kita tak tengok semata-mata pulangan yang diberikan. Dia lebih kepada mendidik orang untuk membiasakan diri menyimpan. Okey, kalau katalah boleh simpan sendiri ataupun boleh melabur sendiri dan tahu teknik dan kaedah yang patut dilakukan, baik buat semua sendiri. Faham tak? Tapi tak semua orang ada kapasiti macam tu. Jadi bagi mereka yang agak sukar untuk menyimpan, ASB financing ni gunakan sebagai alat untuk kita for saving. Sebab macam kita tengok kebanyakan orang, kalau dia tak ada komitmen, dia tak boleh simpan. Tapi ada komitmen, boleh pula bayar, kan? Jadi ambil ASB financing ni lebih kepada memaksa kita menyimpan untuk kebanyakan orang. Sebab itu yang berlaku rata-rata di luar sana. Okay, tapi kalau kita hanya tengok keuntungan semata-mata, banyak benda lain lagi yang boleh untung selain daripada ASB financing ataupun daripada ALB tersebut. Pokok pangkalnya ialah ilmu. Sama ada kita ada pengetahuan atau kemahiran untuk buat sendiri. Okay? Itu pandangan peribadi saya lah. Si Aman Sawi tanya, kuat sikit suara. Okay. Yang part tu saya tak ada yang buat apa lah. Kalau suara Cik Kai tu perlahan, itu mungkin alat komunikasi dia ke, mungkin ada masalah kat situ lah. Okay, mungkin selepas video ni boleh ulang tengok, ulang dengar. Okay, dengar berhati-hati kan betul-betul apa yang soalan dia tanya. Tapi daripada jawapan yang saya berikan, saya rasa dah tahulah kan benda apa yang Kai tanya tadi. Sebagai contoh. Okay, Tuan, macam mana pula sebagai enterprise yang sebelum ni mempunyai komitmen yang tinggi sesuai dengan pendapatan? Tetapi semenjak PKP ni sale 100% drop, pendapatan memang tiada langsung. Apa pendapat Tuan nak contohkan bagaimana nak jual rumah confirm tak laku sebagai contoh? So kalau ditanya saya dalam situasi macam ni, pertama sekali yang patut kita lihat ialah adakah perniagaan yang kita lakukan tu boleh diadaptasikan dengan keadaan semasa. Itu yang pertama. Sebab sepatutnya bila kita melakukan perniagaan, kita kena pilih perniagaan yang very resilient. Faham eh? Very resilient. Dia lihat lah. Okay, tak kisahlah keadaan ekonomi macam mana, kecuali kiamat, baru dia bungkus. So kita kena tengok, kita kena buat stock check balik perniagaan yang kita lakukan tu, perniagaan jenis macam mana, resilient atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, boleh tak kita ubah situasi perniagaan tersebut. Contoh dia daripada offline pergi ke online. Sebagai contoh. Jadi kalau perniagaan tersebut boleh di online kan, sebagai contoh. Jadi kita tak ada masalah pun time-time PKP ni.
okay, saya bukanlah nak mendabik kabel, saya bagi contoh, antara salah satu perniagaan saya ketika dalam keadaan biasa, sale dia lebih kurang dalam RM30,000 sebulan. Tak banyak. Okay, lebih kurang dalam RM30,000 sebulan. Tapi bila dalam PKP ni, sale dia melonjak tiga kali ganda. Baru ni saya tengok sale terkini bercecah sampai hampir RM100,000. So, dalam tempoh masa hanya 30 hari. Okay. Sebelum PKP dalam RM30,000, 15 hari bulan start PKP, sale meningkat tinggi. Okay. Jadi antara perkara yang kita kena tengok dalam perniagaan kita ialah, pertama sekali, adakah perniagaan tersebut resilient dalam semua keadaan ekonomi? Yang kedua, adakah perniagaan tersebut kita boleh adaptasikan dengan situasi yang sedia ada? Contoh, daripada offline pergi ke offline, offline pergi ke online sebagai contoh. Okay. Dan lagi satu, boleh tak perniagaan tersebut kita automasikan akan datang? So itu antara kriteria yang patut kita tengok dulu. Sebab sebelum kita nak susun ataupun nak strukturkan semula kewangan yang kita ada, suka tak suka, tiga komponen kewangan. Pertama sekali pendapatan, dua komitmen, tiga sara hidup. Okay, kita boleh pusing-pusing empat sara hidup, kita boleh pusing-pusing komitmen selagi ada pendapatan. So kalau pendapatannya tak ada, nak pusing macam mana kat dua kat belakang? Tak boleh nak buat. Okay, jadi kalau isu ni pendapatan kat sini, mana kena baik pulih pendapatan tersebut dahulu. Okay? Okay. Apa lagi soalan? Kejap eh. Saya kena tengok. Kena scroll sikit ni. Sekejap eh, saya kena cari sebab dia scroll tu laju sangat tadi. Okay, so okay, ni Cik Nur Islina Ismail. Tuan, saya salah seorang ahli urusan, tanya macam mana nak join group WhatsApp app, sebab sebelum ni cuba buat teman ni tapi formulir command slot tak dibuka. So anda kena semak semula email pengesahan keahlian anda. Dalam email pengesahan keahlian tersebut ada diberikan panduan macam mana nak join group WhatsApp dan macam mana nak one-to-one dengan saya, dan ikut panduan yang diberikan. Okay. So, temu janji tu satu. Itu kalau nak buat sesi one-to-one. Tapi kalau tak sempat tu buat sesi one-to-one, masih lagi boleh ber-WhatsApp dengan saya. Cuma ikut panduan yang diberikan dalam email pengesahan tersebutlah. Okay. Kalau masih lagi ada masalah, tolong email kepada aduan. Okay. aduan@urusinsan.info.com. Okay, aduan@urusinsan.info.com dan admin saya akan jawab. Okay, kenapa you know tak dapat itu dan inilah. Okay. Soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Safwan bertanya, asset allocation penting tak? Betul, asset allocation sangat penting tapi bergantung juga kepada matlamat yang ingin kita capai. Okay, kita buat allocation asset ni semuanya bergantung kepada apa yang kita nak capai. So kita tak buat asset allocation memang suka-suka entang promo. Okay, kenapa kita allocate macam ni, kenapa kita buat macam ni, kenapa kita buat macam tu, semuanya disebabkan oleh matlamat kewangan yang kita nak capai. So matlamat kewangan tu nombor satu. Okay, guna kaedah masa. Saya selalu kongsikan perkara ni, guna kaedah masa. Masa tu apa? M tu matlamat kewangan, A tu analisa kewangan, S tu cari solusi dia, dan A tu adalah apa? M matlamat kewangan, S adalah solusi kewangan. Sorry. M tu matlamat kewangan, A tu analisa kewangan. Kita menganalisa kewangan, kedudukan kewangan kita. MA, S tu solusi kewangan. Okey, lepas tu A yang terakhir adalah alat kewangan. So barulah kita cari alat kewangan sesuai. So alat kewangan tu adalah kalau nak buat allocation asset dan sebagainya, itu perkara terakhir. So jangan terbalik. Okay, kalau tidak jadi asam. Instead of masa MASA, dia akan jadi ASAM. Jadi asam ni. Tak nak jadi benda tu lah. Okay, so ni siapa ni? Apa lagi soalan ni? Okay, Cik Saiful Azim tanya, saya ahli insan. Okay, saya sangat suggest tuan-tuan belum jadi ahli, baik jadi ahli. Banyak hutang saya, kereta, personal loan, properti selesai dalam satu tahun je. Bila dah faham cara structure yang betul. Terima kasih Cik Saiful. Lain satu tanya, kerana dah selesai urusan tu. Alhamdulillah.
So mungkin lepas ni boleh follow up dengan saya, kita fokus pasal pembinaan harta pula. Okay? Lagi apa lagi soalan dia tanya? Okay, Puan Hamidah bertanya, salam Tuan Adi, waalaikumsalam, alhamdulillah. Boleh share macam mana nak cek rumah Blue Market yang ada cashback? Okay, trik dia senang je sebenarnya. So selain daripada apa yang saya kongsikan tadi, okay, antara kaedah paling mudah ialah just cari keyword below market dan cashback. Serious. Okay, kalau saya buat search below market dan cashback, melambat hartanah akan keluar yang below market dan cashback. Cuma nak kena cari yang betul sesuai dengan kita punya matlamat. Tu je. Kalau nak cari setakat yang below market atau mencari dengan cashback, memang banyak. Tapi sama ada hartanah tersebut sesuai atau tidak, dia bergantung pada kriteria yang kita nak capai. Okay, sebagai contoh macam Cik Kai tadi. Okay, kita nak cari betul below market dan juga ada cashback. Tapi untuk dapatkan duit kahwin dia dan juga hantaran kahwin dia. Okay, so itu kriteria pertama lah. Nombor dua, kita nak kena cari yang ada positive cash flow bila kita sewakan nanti. Okay, sebab kita tak nak terbeban pula dekat dia. Okay, nanti dah jadi hutang pula kat dia kan. Dia yang pula kena tanggung. So, part tu kita nak cuba elak lah. Okay, so ini antara kriteria sesuai dengan keadaan dan ya, situasi dia. Okay, dan juga nak kena cari harga yang sesuai dengan gaji dia. Sebab kalau terlalu mahal, dia nanti tak dapat lulus loan pula. Sebab gaji basic dia baru RM1,200, campur-campur roti semua baru dalam RM2,000 lebih. So kita tak boleh nak cari rumah yang terlalu mahal. So ini semua adalah antara kriteria yang perlu dipenuhi masa kita cari below market value dan yang ada cashback. Okay, so apa lagi? Okay, Cik Siti Zainab bertanya, Tuan, penerangan sesuai untuk pakej-pakej kewangan diberikan government. Contoh macam EPF 500, deferment pinjaman bank dan lain-lain. Okay. Kalau saya, tanya saya sendiri pribadi, semua pakej ni ambil je semua. Okay, ambil dulu. Sebab apa-apa hal pun dalam tempoh 6 bulan ni, dia tak efek kita apa-apa. Ha, contoh bila kita ambil, kita tak bayar. Dia tak ada bagisan dengan kita pun. Okay, tapi kita dah ada saving yang banyak dalam tempoh 6 bulan. Katalah komitmen kita selama ni RM1,000. So, bila kita ambil pakej ni, kita dapat penangguhan RM1,000 campur extra RM500 daripada KWSP. So, itu dah jadi RM1,500. Okay, kalau RM1,500 selama 6 bulan, itu dah ada extra RM9,000. Belum campur lagi saving biasa kita. Kalau kita pula boleh saving selama RM500 sebulan macam biasa, 6 bulan dah ada RM3,000. Campur lagi RM3,000. So, dalam tempoh 6 bulan, kita dah ada RM12,000. Yang mana sebelum ni, kalau kita nak dapat RM12,000, mungkin kena simpan 2 tahun. Sebab kita hanya boleh simpan RM500 bulan. Ini sebagai contoh. Okay, dah ada simpanan tu, dah terkumpul dalam satu tempat, dan barulah kita buat kiraan, barulah kita berkira-kira apa yang terbaik kita boleh buat dengan duit tu. Okay, jangan gunakan duit tu dulu. Okay, janganlah pula duit tu dah terkumpul banyak, pergi joli pula lepas 6 bulan kan. Taklah, okay. So, itu pendapat peribadi saya. Kalau saya akan buat tu dulu. Okay, lepas tu baru saya kira semula. Okay, Cik Anas bertanya, jika ahli ruhisan untuk pembelian rumah, Tuan SC juga ke? Saya cuma boleh bagi kriteria, saya boleh bagi teknik, kaedah, cara bagaimana you nak beli rumah berdasarkan email matlamat. Tapi saya takkan carikan macam, inilah rumah dia, ambil lah. Sebab kalau saya jumpa yang terbaik dalam banyak-banyak tu, dah sah-sah saya sebat dulu. Faham? Okay, saya cuma tunjukkan cara dan kaedah dan cara macam mana nak cari, cara macam mana nak dapatkan dia. Okay, tapi saya tak boleh dapatkan dia untuk you. Sebab kalau dah boleh saya dapatkan untuk you, baik saya rembat sendiri. Faham eh? Unless you nak bayar saya mahal lah. Cik Daddy, saya bayar Cik Daddy RM10,000, tolong carikan saya rumah yang macam ni. Itu cerita lain. Itu kita boleh discuss tepi. Okay? Alright, seterusnya Cik Ahmad Zul Khairullah bertanya, salam Tuan, waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ada kredit kad loan sampai RM22,000. Perlu ke saya ambil bank leverage untuk 36 bulan ni sebenarnya moratorium, sedangkan saya dapat penangguhan bayaran 2 biji rumah saya dan kereta lebih kurang RM11,000 sebulan? Jawapannya ya. Ambil dulu, macam saya sebut tadi, simpan 6 bulan. Kemudian duit yang terkumpul selama 6 bulan tu kita boleh ambil. Kalau dalam kes ni dah boleh settlekan credit card RM22,000 tu, cau-cincau je, tak susah. RM11,000 kali dengan
6 bulan dah ada 66,000, tolak 22,000, settle satu kes, ada baki lagi 44,000, kita dah boleh buat meneling. Nak tambah harta ke atau apa. Nak lebih spesifik, then jadi ahli insan lah. Okay, dan kita boleh pergi lebih mendalam dan saya boleh tengok kes anda dan cadangkan benda yang lebih baik dan menguntungkan. Sebagai contoh. Okey, Cik Yaman Idris bertanya, Tuan Zaidi, mana yang perlu didahulukan antara tambah simpanan bulanan jadi 6 bulan gaji atau buat modal beli rumah lagi? Sebaiknya ada simpanan kecemasan dahulu. Okey, lepas tu buat tambah harta. Sebab kita tak nak dengan sibuk-sibuk nak tambah harta, kita pula tak ada simpanan kecemasan. Kalau berlaku apa-apa kecemasan, kita macam orang yang tak ada baju, bogel. So itu satu yang amat bahaya. Okey, so soalan seterusnya, Cik Zulhilmi Aminuddin. Tak ada ke yang tanya pasal kes kewangan tadi ya? Semua tanya pasal diri sendiri je. Wey, korang ni betul-betul pentingkan diri lah. Tapi I like. Okey, Cik Suhaimi Aminuddin bertanya, salam tuan. Soalan saya, rumah yang kita beli tu lebih sesuai sewa per rumah atau sewa per kepala? Okey, ini bergantung kepada pasaran sewaan pada lokasi tersebut. Okey, kita boleh buat suka kita apa kita nak. Tapi kalau pasaran ni tak ada, buatlah macam mana pun tak ada orang yang nak sewa. So nombor satu dalam sewaan rumah, kena tengok pasarannya dahulu. Lepas tu buat kiraan. Kemudian baru kita buat keputusan sama ada berbaloi tak kita beli untuk kita labuhkan dan sewa dekat, menyewakan dia dekat situ dapat seperti mana yang kita nak. Okey, cari penyewa dulu baru cari rumah dia. Jangan cari rumah kemudian baru cari penyewa. Okey? So that's the step. Okey, Cik Azmi Azizul bertanya, salam tuan, waalaikumsalam. Kalau saya rancang nak pasang solar untuk tambah cash flow, bagus ke? Modal diperlukan dalam 20K, mampu cover bill bulanan 200. Jadi kita kena kira ROI lah. Okey, 200 sebulan darab 12, bahagikan lebih kurang dalam 20,000 modal, kalau betul, darab dengan 100%, maknanya dalam 12%. Okey, ini berdasarkan nombor yang dibagi. So 12% ni kita kena tengok 72 bagi dengan 12. Ia ambil masa lebih kurang 6 tahun untuk dapat duit kita balik, plus minus. Jadi kita kena tanya diri kita, berbaloi tak? Kalau jawapan dia berbaloi, boleh proceed lah. Kalau kita rasa macam, lama 6 tahun, ingatkan boleh dapat balik dalam 2 tahun setengah, maknanya tak dapat balik lah. Okay, tak boleh buat lah kan, buat benda lain lah. Okay, sebab tu dalam apa-apa bila kita sebut tentang kewangan, kita kena kira dulu. Kita tak boleh buat main rasa. So guna calculator dan kira. Alright, so soalan seterusnya. Okay, Puan Faridah bertanya, salam Cik Zaidi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan penangguhan 6 bulan pinjaman, saya akan dapat selesai hutang-hutang kecil dari sepanjang 12,000. Adakah 12,000 ni saya jadikan modal beli rumah atau bayar hutang rumah pertama? Ia bergantung, Puan. Sekali lagi macam saya kata, bergantung pada matlamatnya. Matlamatnya nak apa? Okay, guna kaedah masa. Benda ni saya banyak kali dah terangkan. Okay, guna kaedah masa. Pertama, matlamat. M. Dua, kita analisa keadaan kewangan kita. Lepas tu, ketiga, S. Cari solusi dia. Kemudian baru nombor empat. A, which is baru pilih alat yang sesuai yang kita boleh gunakan untuk capai matlamat tadi. Okay, so tentukan matlamat dia dulu dan baru kita itulah buat apa yang patut kita boleh buat. Tapi nak ambil moratorium tu, saya setuju ambil dulu, kumpul, selesaikan hutang kecil, duit lebih tu, nanti baru kita kira, kita tengok apa yang kita boleh buat dengan duit tu berdasarkan matlamat yang kita nak capai. Okay, so soalan seterusnya daripada Encik Kamarul, tuan, moratorium untuk kereta ni mana hutang yang perlu saya bayar? Kena kira dululah, manalah saya tahu hutang mana nak kena bayar. Senarai hutang pun tak disertakan kan. Saya bukannya ada ilmu telus mata kan, boleh tahu, okey cik settlekan hutang ni, kemudian settlekan hutang ni, kemudian manalah saya tahu kan. Kena analisa lah, ada maklumat lengkap tu dan barulah kita boleh tengok. Okey. Okey. Tuan Sarawazaman Zahari, Tuan Zau, saya bukan Saudi Zaidi. Apa itu ahli insan? Okay,
Urus Insan ni adalah sebenarnya sebuah komuniti celik kewangan. Dia macam lebih kurang macam kelab lah, okay? Sebab saya bila buat struktur pensyukuran semula kewangan ataupun bila saya buat coaching, ianya secara percuma. Cuma percuma tu untuk ahli saya saja. Jadi untuk dapatkan coaching percuma daripada saya, untuk dapatkan pelan kewangan dan sebagainya, okay, saya tak charge apa-apa pun. Cuma kena jadi ahli Urusan. Okay? Jadi keahlian Urusan sekarang ni masih lagi terbuka. Keahlian tersebut adalah seumur hidup untuk satu pasangan. Okay? Jadi kalau bagi mereka yang berminat untuk jadi ahli Urusan, sebagai contoh, nanti saya akan letak link di bahagian posting video ni. Nanti selepas ni boleh semak semula. Saya akan bagi link-link yang tertentu, yang penting. Kalau nak jadi ahli dan sebagainya, boleh klik dan boleh baca seterusnya apa itu Urusan dan sebagainya. Okey, saya bagi penerangan kewangan percuma saja. Okey, so saya tak ada charge orang. Macam tadi contoh, Cik Kai tadi dia dari ahli daripada tahun lepas, apa yang saya bagi dekat dia tu saya tak ada charge. Okey, so coaching tu adalah percuma. Bagi contoh, okey. Cuma untuk ahli Urusan, ianya bakal ditamatkan. Sebab saya dah create Urusan ni dah lama, dah lebih 10 tahun. Jadi saya rasa dah cukup lah sampai satu peringkat. Jadi keahlian Urusan ni saya extend sehingga tamatnya tempoh PKP. Lepas tamatnya PKP ni, keahlian Urusan pun saya akan tutup. Dan saya tak buka lagi dah. Okay, saya akan create program lain pula selepas ni. Tapi keahlian Urusan semua hidup memang dah tak ada selepas ni. Jadi bagi mereka nak jadi ahli semua hidup, ini aja peluang yang ada. Dalam tempoh ni lah. Selepas ni memang dah tak ada. Okay? Alright. Apa lagi soalan? Okay. Cik Aina Muslimah bertanya, matlamat analisa kewangan, alat kewangan, tak berapa nak dengar tadi. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Saya akan linkkan di ruangan posting video ni, semua link. Boleh tengok semula Facebook live saya yang lepas-lepas, yang mana saya terangkan kaedah masa, yang macam mana saya terangkan semua-semua tadilah. Okay, boleh semak, tengok balik video tu. Okay, percuma je pun, bukan kena bayar, cuma kena rajin. Itu je lah. Okay, sebab saya rasa kalau saya nak terangkan sekarang, nanti benda tu berulang-ulang. Tak adil bagi orang lain yang dah tahu pun pasal benda ni. Kita nak move forward. So setakat benda-benda macam ni, boleh buat kajian sendiri. Nanti saya bagi link jadi boleh semak balik dekat ruangan deskripsi video live. Okay. So Cik Muhammad Arifin bertanya, Tuan nak tanya live tak apa, perlukah kita ambil? Kalau perlu, berapa bulan yang perlu kita allocate untuk bayar? Okay. Pertama sekali, untuk takaful atau insurans, sebaiknya premium dia jangan lebih daripada 5%, sekitar 5% daripada pendapatan bersih bulanan kita. Okay, sorry, saya ambil balik statement tu. Okay, 5% daripada pendapatan kasar kita. Okay, so kalau kita nak ambil takaful sebagai contoh, kita kena kira berapa premium nak kena bayar bulan-bulan, bulanan premium dia berapa, dan premium bulanan tu jangan lebih 5% daripada pendapatan kasar kita. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau kita nak ambil takaful jenis apa, contoh dia macam life ke, macam takaful kesihatan ke dan sebagainya, kita kena tengok diri kita. Okay, contoh risiko kita. Kalau kita berada dalam keadaan yang sangat berisiko, mungkin kerja kita berisiko, pergi kerja berisiko, hidup kita penuh risiko, jadi life sangat penting. Okay, sebab life tu untuk bagi kepada orang yang berada bawah tanggungan kita. Okay, tapi kalau kita tak ada tanggungan, tak payahlah sibuk-sibuk nak ambil life. Sebab kalau berlaku apa-apa, bukannya orang lain boleh dapat pun. Kita pun memang tak merasa pun. Okay, jadi bagi saya, tak payah ambil life kalau tak ada tanggungan. Tapi kalau kita memang ada tanggungan, katalah ada anak isteri, dan lebih baik kita ambil life untuk cover anak isteri. Dan nilai life yang kita kena ambil tu berdasarkan kepada kita punya kehidupan lah. Sebagai contoh, kita ada anak isteri, tapi isteri kita juga bekerja. Dia pun ada kerjaya dia sendiri. Jadi kalau kita ambil takaful tu, tak perlulah ambil terlalu besar. Sebab kita punya pasangan pun ada kerjaya, sebagai contoh.
Tapi kalau pasangan kita contohnya suri rumah, tak ada apa-apa income, kitalah sumber satu-satunya income dalam keluarga tu, jadi kita akan ambil takaful yang agak besar sikit. Okay? Ada orang menggunakan kaedah 100 kali ganda daripada pendapatan kita. Ada orang guna 50 kali ganda dan sebagainya. So bagi saya pula, saya akan tengok keadaan dan situasi daripada diri kita sendirilah. Okay? Kalau kita ada penjanaan pendapatan tambahan, ada tak ada kita masih lagi ada pendapatan, jadi saya tak akan ambil takaful yang terbesar sebab saya tahu ia boleh cover family saya. Contoh macam, oh saya ada rumah sewa 3 biji. Rumah sewa 3 biji tu menghasilkan 1,000 sebulan. So kali dengan 3 dapat 3,000 sebulan. Jadi saya ambil takaful tak terlalu besar sebab kalau apa-apa berlaku kat saya, hartanah tersebut dah menjanas, you know, RM3,000 dah boleh bagi dekat keluarga saya. Yang mana kalau saya kira-kira dengan pendapatan isteri saya katalah 2,000 sebulan, anak pun bujur seorang, jadi dia dah ada pendapatan RM5,000. Saya cukup bagi dia. Okay? So benda macam ni kita kena kira. So saya sebut perkataan kira ni banyak kali. Kena kira, kena guna calculator. Okay? Saya cuma boleh bagi contoh dan senario. Tapi nak detail, kita kena tengok apa maklumat kewangan ataupun data kewangan peribadi individu terbabit. Contoh macam Tuan Rifin, kita kena tengok, kita kena bedah siasat dan baru kita boleh dapat absolute figure. Apa yang saya bagi sekarang hanya konsepnya saja sebab saya tak boleh bagi dedicated macam tu sebab saya pun tak tahu latar belakang Cik Muhammad Arifin macam mana. Okay, faham eh? Begitu juga dengan takaful yang lain. Alright, apa lagi? Mana lagi soalan? Okay, ni apa ni? Okay, Cik Lily bertanya, tiada motivasi untuk bayar hutang besar dan berjangka masa panjang. Tiada hutang kecil. Ada nasihat tu saya tuan. Okay, bagi saya mudah aja. Okay, start fokus untuk pembelian harta dan kita gunakan harta tersebut untuk langsaikan hutang-hutang besar. Sebab kalau kita nak gunakan hanya duit gaji ataupun hanya untuk simpanan untuk selesaikan hutang besar, memang hutang besar tu tak tersettle-settle lah alamatnya. So, you kena ada satu plan yang lebih holistik. Okay, so kaedah paling pantas dan cepat adalah menggunakan aset. So, cari harta, gunakan harta tersebut untuk langsaikan hutang tersebut. Macam mana, saya kena tengok situasi anda. Okay, macam saya sebut tadi, saya hanya boleh bagi konsepnya saja. Okay. Encik Saiful tanya, salam tuan tadi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Harga ahli urusan berapa harga sekarang? Tak apa, nanti boleh saya mark sendiri. Saya akan bagi link dia dekat atas. Okay. Okay, Encik, apa ni? Fiz Ain. Okay, salam. Waalaikumsalam. Tuan tadi, contoh alat-alat kewangan digunakan. Okay, bila saya sebut alat kewangan, personal loan tu alat kewangan. Okay, credit card tu alat kewangan. Pembiayaan hartanah tu alat kewangan. Apa saja instrumen kewangan adalah alat kewangan. Okay, nak pilih instrumen mana yang nak diguna, sebab tu kita kena guna kaedah masa tadi. So, jangan orang, okay, saya bagi contoh paling mudah macam ni lah. Kebanyakan orang, dia bertanya alat dulu. Alat. Cik jadi ASB okey tak? Cik jadi emas okey tak? Cik jadi labu saham okey tak? Cik jadi kalau saya letak fixed deposit boleh tak? Boleh tak? Okay, semua ni boleh. Okay, sama ada ianya mencapai matlamat kewangan anda atau tidak, wallahualam. Hanya anda yang tahu. Sebab dia sepatutnya matlamat dulu, alat tu kemudian. Kalau dia ditanya alat dulu, macam mana nak capai matlamat tu? Sebab matlamat ni pun tak tahu. Okay, matlamat ni lebih kurang macam destinasi. Orang yang selalu tanya adalah tanya kenderaan. Okay, alat kewangan tu macam kenderaan. Kereta okey tak jadi? Jawapan saya apa? Mestilah okey. Motor okey tak? Motor pun okey. Basikal okey tak? Basikal pun okey. Jalan kaki okey jadi? Jalan kaki pun okey. Persoalan dia, you nak pergi mana? Kalau you tak tahu destinasi, rasa-rasa sampai tak? Tak kisahlah kenderaan apa you pakai pun. Faham maksud saya? Okay. So, alat apa, destinasi dulu ataupun matlamat dulu dan baru difikirkan alat yang sesuai. Alright. So, saya nak menjawab soalan terakhir. Okay. Sebab ini dah terlebih waktu macam biasa. Okey, Cik Hadi Mazuki bertanya, assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Saya ada rumah yang nak disewakan. Berapakah minimum sewa yang patut saya, kalau installment
RM1,000 sebulan dan adakah cara naikkan value rumah dengan modal sikit? Okey. Pertama sekali, kita tak boleh suka-suka letak kadar sewa. Okey, sebab kalau kita letak suka-suka kadar sewa, kalau pasaran sewa dekat situ tak menepati kita punya kadar sewa, kita tak boleh sewakan rumah. Okey, jadi saya nak sewakan RM2,000, boleh tak? Boleh, letaklah RM2,000. Tapi kalau kawasan tu kebanyakannya sewa RM1,500 dan itu adalah nilai pasaran di kawasan tu, you rasa-rasa ada tak orang nak sewakan rumah you kalau you sewakan RM2,000? Jawapannya memang tak lah. Sebab tu, jangan beli rumah kemudian baru fikir nak sewa berapa. So, langkah tu sendiri pun dah salah. Dan sepatutnya cari dulu pasaran sewa yang kita nak. Katalah kita nak sewakan RM2,000 sebulan. Cari kawasan mana yang boleh sewa RM2,000 sebulan. Maka di situlah baru kita cari rumah yang sesuai untuk kita beli. Bukannya kita beli rumah dulu kemudian baru fikir, eh boleh sewa tak kat sini RM2,000 sebulan? Tak boleh. Okey, jadi soalan ni sebenarnya dah terbalik. Proses ni dah terbalik. Okey, faham eh? Kalau soalan ni patut ditanya sebelum beli rumah. Kalau soalan ni yang ditanya selepas beli rumah, you dah buat big mistake. Okey, tu yang pertama lah. Yang kedua ialah, adakah cara naikkan value sewa dengan modal yang sedikit? Ada, ada 7 cara. Itulah jawapan dia. So, apa 7 cara tersebut? Nak kena belajar. Okey. To be fair. So, okay. Apa benda kan? Oh, saya tiba-tiba jadi blank pula. Okay. So, itu saja untuk malam ni. So, terima kasih kepada mereka yang bertanya. Terima kasih juga kepada saudara Kai tadi kerana sangat berkongsi dengan kita kes beliau dan saya, you know, jawab secara live. So, minta tolong, okay, bagi mereka yang mempunyai idea, topik apa yang ingin anda bincangkan bersama dengan saya, tolong komen di ruangan komen topik apa yang ingin saya kupas dan bincangkan untuk sesi-sesi yang akan datang, okay. So, FB Live ni saya buat, insyaAllah, sekitar jam 8.30, okay, mungkin kadang lewat sikit, 8.40, bergantunglah eh. Kalau macam malam Jumaat, mungkin lewat sikit sampai pukul 9 sebab ada yang baca Yasin dan sebagainya. Lepas tu, sehingga hari Jumaat. So, Isnin sampai Jumaat, sekitar 8.30 malam. So, nak cari topik nak bicara ni tiap-tiap hari ni mencabar kan? Saya sebenarnya mencabar diri saya sendiri. So, tolong bagi mereka yang ingin tahu sesuatu, ingin belajar sesuatu, tolong komen di ruangan komen topik apa yang ingin saya kupas, yang anda ingin tahu dan kita boleh belajar sama-sama. Dan kalau topik tersebut bukan kepakaran saya, insyaAllah saya akan jemput tetamu undangan macam yang saya buat dengan Tuan Bri beberapa hari lepas. Okey, insyaAllah kita akan kupas sama-sama tentang topik tersebut. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan buku ni secara percuma, macam saya sebut tadi, tolong print screen yang you dah share. Okey, tolong share, like, komen semua. So, print screen yang you dah share kita punya Facebook Live ni dan letakkan di ruangan komen selepas ni. Okay? So, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama saya lagi pada malam ni. InsyaAllah. Malam besok kita ada topik menarik. Topik dia berkenaan dengan pasaran futures. Okay? Pasaran pasaran hadapan BSKL. Semalam kita dah bincang dengan Cik Wan Firdaus, pakar saham kita. So, insyaAllah malam besok kita akan bercerita dengan soal lagi pakar tentang futures market, pasaran hadapan dan apa peluang yang kita boleh buat dengan pasaran hadapan sebut. Okay, so untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita jumpa lagi untuk siri akan datang pada malam besok. Okay, so jumpa lagi. Bye.